Nah, kali ini saya akan membahas kalimat yang ada di aturan resmi YouTube ya. Ini aturannya ada di support.google.com/youtube/asward/185111 tanda tanya HL sama dengan ID dan CO dan geniet.platform%3 dan Android. Nah, di sini ada kalimat yang diulang ya beberapa kali. Nah, ini catatan ini ya. Menghapus video tidak akan menyelesaikan masalah teguran tersebut. Jika Anda menghapus video Anda tersebut, teguran akan tetap ada di channel Anda dan Anda tidak dapat mengajukan banding lagi. Di bawahnya juga ada kalimat yang sama. Menghapus video tidak akan menyelesaikan masalah teguran tersebut. Nah, jadi mas, catatan ini diulang-ulang ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi ketika teman-teman itu nanti mendapat teguran pedoman komunitas, jangan hapus videonya. Jadi solusinya itu ajukan saja banding. Kalau misalkan bandingnya ditolak, maka tunggu saja sampai tegurannya selesai baru dihapus ya. Kalau tegurannya belum selesai, jangan dihapus dulu. Nah, intinya itu saran saya seperti itu ya, karena ada aturan seperti ini. Di sini aturan di catatan ini sudah dijelaskan kalau menghapus video tidak akan menyelesaikan teguran tersebut. Nah, intinya itu ya, aturannya seperti itu, dan saran saya ketika ada teguran ajukan saja banding. Jika banding gagal, tunggu sampai tegurannya hilang baru dihapus. Kalau belum hilang, jangan dihapus dulu. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.